Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mas Ali di sini. Kali ini Mas Ali akan ngasih tahu kalian nih spoiler update yang ada di KDMO nih tanggal 27 kemarin atau hari Rabu kemarin. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Aldi, jangan lupa like-nya juga. Sama jangan lupa support gue itu di Saweria karena membership-nya lagi enggak ada. Jadi udah enggak semurah kacang, udah murah banget gratis. Jadi bisa support gue di Saweria. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan tentang spoiler update ini. Oke, yang paling pertama itu ada update Digimon baru. Anjay, tapi update Digimon barunya kuring anjir. Jadi update Digimon baru itu Shine Galgomon atau Mega Gargobot. Nah, jadi tapi ini Awakening. Sebelumnya udah ada kan Galatmon Awakening. Tapi sekarang dimunculin Mega Gargomon Awakening. Nah, nanti juga akan muncul juga Sakuyamon Shin. Kalau ini Mega Gargomon Shin atau Mega Gargomon Awakening atau Shine Galgomon Awakening. Nah, jadi di sini perubahannya dari apa Shine Galgomon jadi Shine Galgomon Awakening atau Mega Gargomon Awakening atau jadi Black Shine Galgomon. Nah, Mega Gargomon ini grade-nya SSS seperti biasa di apa? Di jadiin triple S udah pasti tentang apa si Galatmon juga kayak gitu. Nah, terus dia levelnya tuh evolution 70, terus ini ya vaksin, natural property steel, bisa pakai VB, ME, NSP. Nah, ini statnya guys. Kalian bisa cek statnya, SP 1090, DS-nya 2550, DE-nya 248, ATK 3293. Anjay. Nih dan ada skill-nya nih. Nah, ini ada penambahan skill-nya jadi ada burst shot. Nah, ini damage-nya 128.594. Gokil. Asli parah banget nih. Nah, untuk condition method-nya kalian cukup gacha aja seperti biasa, gacha, gacha, gacha gitu. Emang game gacha. Game kok mirip judi slot anjir, gacha terus. Pengen punya digi baru? Gacha. Pengen punya barang baru? Gacha. Ya pokoknya enggak gacha, enggak DMO anjir. Ya pokoknya ini game judi lah intinya. Oke, jadi ada Shine Galgomon Awakening Riding Mode-nya juga. Jadi kalian bisa beli di shop. Nah, ini enggak gacha nih yang ini nih. Ini tapi beli. Tetap kalau enggak gacha ya top up. Kalau enggak top up ya gacha. Ya pokoknya berhubungan tentang itu dua itulah ya. Kalau enggak gacha top up gitu aja terus lah ya. Nah, oke okay, jadi the existing modeling Shine Galgomon has also been changed. Nah, jadi Shine Galgomon yang sebelumnya bakal sama kayak Shine Galgomon Sin. Bedanya ini satu manusia, satu kayak pocong. Kayak pocong, kayak setan mengambang. Nih gue bakal liatin kalian di tampilan di KDMO-nya. Nah, jadi ini Mega Galgomon-nya. Bentar, nembus atap nih Mega Galgomon-nya. Turun dikit lah. Nah, jadi ini Mega Galgomon-nya guys. Seperti biasa, ini tampilannya berubah seperti ini. Nah, ini Mega Galgomon Sin-nya di sebelah sini nih. Jadi evolusinya Teriamon, siapa nih Gargomon ya, Gargomon, terus ada Rapidmon, Mega Gargomon, terus ada apa Shine Galgomon yang black. Nah, ini baru yang Shin. Nah, ini ikonnya berubah sama nanti skillnya berubah nih guys. Ciu dong, jadi pocong, jadi setan ngambang cuy seperti biasa. Jadi kalau Shin tuh ngambang dong kan, nggak napak. Jadi parameter Digimon kuat itu nggak napak. Gue juga gak ngerti sih kenapa dibuat gak napak doang. Nah, jadi dia tuh terbang gini guys, dan skillnya jadi ada 3. Jadi cuman di remodeling, dibuat terbang, ganti animasi, sama tambah skill baru. Sama aja kayak Galatmon, ini Galatmon biasa, dan ini Galatmon Shin. Kan? Cuman dibuat ngambang aja gitu. Dengan model yang udah ada, dengan copyright yang ala kadar, masih bisa cuan gitu. Gacor emang. Pokoknya cuan dari Digimon yang ada. Nah, ini ntar Renamon menyusul untuk Sakuyamon. Jadi ntar Sakuyamon terbang. Udah ganti aja ya. Nggak usah Shin, nggak usah Awakening. Bilang aja gitu Sakuyamon terbang, Galatmon terbang. Kayak Galatmon flying mode. Shine Galgomon flying mode. Nyatanya cuma terbang doang sama nambahin skill anjir. Kagak ada awakening-awakeningnya. Minimal awakening diketambahin sayap lah. Ini sayapnya gimana kalau gini. Jadi Sakuyamon Miko mode lah gitu. Ya udahlah ya. Emang agak lain game-nya. Oke, mari kita balik dulu ke webnya lagi.
Oke, setelah update itu, di sini ada improvement playing environment, itu ada enable scanning multiple item. Oh, ini lumayan sih. Improve by adding title button timer. Jadi bisa langsung ke titelnya ke achievement UI-nya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Males banget gue. Improve so that user Digimon can directly to the Digimon improvement. Oke. Jadi intinya nambahin kenyamanan UI gitu. Tapi kenapa nggak dari dulu, bos? Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa NT baru nambahin sekarang? Telat 10 tahun, jir. Oke, jadi ada eventnya. Seperti biasa, Gargomon Digimon baru itu bakal di-buff stat dan skillnya. Jadi bakal imba gitu. Jago parah emang buat bikin orang top up. Tapi orang siapa yang pengen Mega Gargomon Flying Mode? Coba kasih tahu gue siapa di sini yang mau Mega Gargomon buat scene. Ada scene terakhir ya. Oke, terus ada titelnya itu The Strongest Giant Machine. Nah, jadi nambahin skill attribute skill damage 10% dan Digimon hit rate plus 500. Ya, biasa aja sih titelnya. Oke, terus ada event lagi. Ini ada event Giant Machine Summon Device. Dapatnya seperti biasa nih, kalau lu nge-summon di D-Terminal dapetnya D-Terminal Summon dapetnya gini. Terus ntar nanti ada event lagi nyari app seperti biasa, app to the app nyari app itu dapet recovery food sama dapet restore DS juga. Ya ini gak penting sih, cuman gitu doang. Ini lumayan sih, kita suruh ngumpulin item, nanti gift timer for timernya bisa ditukar magnetic ID 15 hari. Ya oke lah ya, lumayan ya magnetic ID 15 hari daripada FF Tildai. Nah itu abis ini FF lagi Tildai, ini juga bunuh monster juga ngeraid. Terus di sini ada raid juga guys ini guys. Nanti bakal dapat experience. Ini mah dapat buku XP doang. Terus kita lanjut FF lagi. Ini udah ada FF lagi dan sealnya HP. Ini sama ya kayak event sekarang. Masih Red Moon sama Blue Moon. Jadi masih lanjut eventnya buat 2 minggu ke depan untuk Red Moon dan Blue Moon. Jadi masih bisa ditumpuk untuk itemnya. Oke, 3 jam ini dapat mercenary di gear 4 per 5. Boong nih, 84 doang, gak bakal 5 anjir. Terus dapat random hatching backup disk 4 per 5. Nah, jadi kita bisa dapat random hatch backup 4 per 5 ini juga boong nih, 84 pasti nih. Tapi hatch backup sih kadang-kadang 85 sih, gak terlalu boong-boong banget. Hanya kebawaan kecil. Oke, terus ada improve game clean up dan kawan-kawan guys. Oke, sejauh mata memandang gue masih belum menemukan Mega Gargobot guys. Yang ada Zed, cuma nama Omega Mon X. Belum ada nih gue liat Mega Gargobot. Jadi emang gak laku Digimonnya. Apa nanti bakal Parabot yang bakal beli? Parabot bakal beli Digimon ini, tapi nggak mungkin sih, karena mereka bikin cara ulang terus. Oke, ini karena nggak ada, jadi gue udah muter-muter dust, ternyata emang nggak ada yang beli, nggak laku juga berarti. Jadi kalian bisa nyari Mega Gargobot tuh di Om Botak. Nih. Nah ini, jadi ada di sini guys, Mega Gargomonnya. Pakai tiket yang spesial ini, bukan tiket yang mahal. Mega Gargobot. Nah, tapi lumayan sih dia vaksin. Lumayan berguna kalau dari elemennya. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, sama jangan lupa buat like, sama jangan lupa share ke teman kalian. Dan bisa support gue di Saweria. Ya minimal 10.000, 2.000, 5.000 bisa lah guys. Boleh lah pinjam 100. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton video gue yang lain. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Thank you and see you. Udah ada semuanya.